Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semoga semua terjaga dari bencana alam termasuk gempa bumi. Hari ini aku ingin belajar lebih dalam mengenal gempa bumi sebab aku belum pernah mengalami adanya gempa. Nah, kalau kamu apakah pernah merasakan gempa di daerahmu? Coba sebutkan satu daerah di luar tempat tinggalmu yang pernah mengalami gempa. Tuliskan di buku latihanmu ya. Melihat animasi ini, menurut teman-teman, apa yang sedang terjadi dengan gunung tersebut ya? Iya, gunung meletus. Ternyata selain gempa, gunung meletus juga menjadi salah satu bencana alam yang memiliki potensi besar terjadi di Indonesia loh. Teman-teman, karena di Indonesia terdapat beberapa gunung berapi yang masih aktif, apakah kamu bisa membayangkan jika ada gunung api meletus di dekat tempat tinggalmu? Yuk, jawab pertanyaan ini di buku latihanmu. Ada gempa! Ada gempa! Kak, ada gempa, Kak! Dek, kenapa kamu teriak-teriak? Tadi tanaman itu gerak, Kak, bergetar. Jangan-jangan ada gempa, Kak! Bagaimana kalau ada gempa lagi nih, Kak? Enggak, itu tuh bukan gempa, Dek. Tadi itu tanamannya gerak karena ayah lagi ngebor di samping kamar. Syukurlah. Aku kira bakal terjadi gempa, Kak. Emang ada tahu apa itu gempa? Belum tahu, Kak. Gempa bumi itu adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pergerakan lempeng bumi. Nah, gerakan itulah yang membuat segalanya bergetar. Lempeng bumi itu maksudnya apa? Aku masih belum paham. Coba sini deh, Kakak bantu jelaskan dengan gambar ya. Gempa bumi yang terjadi di negara kita itu ada dua, Dek. Ada gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik dan vulkanik maksudnya seperti apa, Kak? Gempa tektonik terjadi karena adanya patahan yang disebabkan pergerakan lempeng bumi. Jadi, bumi kita itu memiliki beberapa lapisan. Lapisan berbentuk padat disebut litosfer. Ada juga lapisan bumi yang bernama astenosfer yang berbentuk padat tetapi bisa mengalir seperti cairan. Nah, kedua lapisan tersebut terdapat di lempeng bumi yang selalu mendesak satu sama lainnya sehingga menjadi energi yang bertumpuk dan akan terus makin besar. Ketika energi itu lepas, maka terjadilah gempa. Gitu, Dek. Oh, jadi gempa tektonik itu berasal dari lempengan yang ada di bawah kita ya, Kak? Iya, betul banget. Lalu kalau di tayangan animasi yang aku nonton barusan, mengapa ketika terjadi letusan gunung juga ada gempa? Nah, kalau itu disebabkan gempa vulkanik, Dek. Itu adalah gempa yang terjadi akibat aktivitas magma pada gunung berapi. Jika magma semakin aktif, bisa menimbulkan ledakan dan gunung api meletus. Ledakan itu juga bisa menyebabkan terjadinya gempa bumi. Tapi, Dek, tenang aja. Biasanya gempa seperti ini hanya terasa di sekitar wilayah gunung berapi aja. Berarti di daerah yang jauh dari gunung tersebut tidak akan terasa gempa ya, Kak? Iya, benar banget, Dek. Karena umumnya itu terjadi di daerah sekitar gunung meletus. Tapi kekuatan gempa juga bisa bervariasi loh. Sepertinya aku pernah lihat di berita efek dari gempa bumi menyebabkan kerusakan besar ya, Kak.
Efek dari gempa itu beragam, Dek. Ada yang menyebabkan kerusakan berat seperti rumah roboh atau pohon tumbang. Tapi ada juga yang hanya menyebabkan getaran kecil. Nah, untuk mengetahui kekuatan gempa, kita bisa mengukurnya dengan menggunakan alat yang bernama seismograf. Alat ini satuan ukurnya bernama skala Richter. Coba lihat tabel berikut ini. Jika kekuatan gempa kurang dari 2,0 skala Richter, efek gempanya tidak terasa. Bahkan mungkin kamu juga tidak akan menyadari kalau itu adalah gempa. Eh, berarti gempa ada juga yang tidak terasa ya, Kak? Ada dong, gempa yang terjadi dengan kekuatan 2,0 sampai 2,9 skala Richter juga tidak akan terasa. Meski tidak terasa, gempa tersebut tetap bisa terekam loh oleh seismograf ini. Oh, begitu. Kalau gempa yang 4,0 sampai 4,9 skala Richter, bagaimana efeknya, Kak? Nah, gempa dengan kekuatan tersebut bisa terasa getarannya, Dek. Kita juga bisa lihat barang-barang di sekitar kita itu bergetar. Tapi bukan bergetar seperti yang tadi Adik kira gempa itu ya. Iya, Kak. Aku sekarang sudah mulai paham mengenai gempa. Berarti gempa dengan kekuatan 5,0 sampai 5,9 skala Richter menyebabkan kerusakan dong. Kerusakan yang disebabkannya bisa saja besar, tapi umumnya hanya pada area kecil. Aduh, aku jadi takut, Kak, kalau nanti terjadi gempa saat aku sendirian. Nggak ada kakak, nggak ada ibu, nggak ada ayah. Ketika terjadi gempa, hal pertama yang harus dilakukan Adik itu adalah bersikap tenang. Kalau Adik berada di dalam ruangan saat terjadi gempa, Adik bisa bersembunyi di bawah meja supaya terhindar dari benda-benda yang bisa saja jatuh akibat getaran gempa. Nah, kalau takut sendirian, nggak apa-apa kalau Adik berteriak meminta tolong. Justru dengan begitu, orang lain atau kakak bisa cepat untuk menolong Adik. Tenang aja! Gimana? Sekarang Adik udah paham dong? Paham, Kak! Bagus, karena kalau Adik tidak tenang menghadapinya, Adik akan kesulitan berpikir untuk menyelamatkan diri dengan aman. Oh iya, berarti yang tadi itu bukan gempa ya, Kak? Ya iyalah, bukan! Dek, nih kakak bikinin susu buat kamu. Kamu minum susunya ya? Soalnya susu itu baik untuk menjaga kesehatan dan juga menjaga kesehatan tulang dan otot kamu. Minum. Iya, Kak, makasih ya. Udah, Kak. Enak nggak? Enak, Kak. Ya udah, lanjutin belajarnya. Gimana, kamu udah paham soal gempa bumi? Sudah, Kak. Oke, berarti kamu udah bisa menjawab pertanyaan dari kakak dong? Iya, Kak, aku siap. Oke, kalau gitu kakak kasih pertanyaan ya. Apa perbedaan gempa tektonik dan gempa vulkanik? Gempa tektonik adalah gempa yang terjadi karena adanya patahan yang disebabkan pergerakan lempeng bumi. Sedangkan gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi akibat aktivitas magma pada gunung berapi. Apa yang dimaksud dengan seismograf? Seismograf adalah alat untuk mengukur dan mencatat gempa, Kak. Tepat sekali. Nah, kalau satuannya itu apa? Skala Richter, Kak. Pinter. Oke deh, next ya. Mengapa harus bersembunyi di bawah meja jika terjadi gempa? Supaya bisa menghindari benda-benda yang jatuh ketika gempa berlangsung, Kak. 100 buat kamu. Jadi adik-adik di rumah, coba deh tuliskan juga ya jawaban kalian di buku latihan masing-masing. Nah, setelah itu mintalah salah satu anggota keluarga kalian untuk memeriksanya. Wah, seru sekali ya. Tadi kita belajar mengenai gempa. Apakah adik-adik juga sudah mendengar istilah magma, klempeng, getar bergetar, dan injak? Untuk lebih menguatkan pemahaman kita, yuk kita simak lagi penjelasan istilah-istilah tersebut. Yang pertama, apa itu magma? Magma adalah lelehan batuan pada kerak bumi yang sangat panas. Biasanya magma sering kita temui di bawah gunung berapi yang masih aktif. Bagaimana dengan lempengan? Lempengan merupakan bagian kulit bumi dengan ketebalan antara 50 dan 250 km yang hampir tegar tapi tetap masih dapat bergerak. Lalu, apa itu getar bergetar? Getar bergetar adalah gerak berulang-ulang dengan sangat cepat.
Nah, kalau injak itu artinya meletakkan kaki ke tanah permukaan dan sebagainya. Sekarang adik-adik sudah memiliki istilah baru yang bisa dihafalkan. Jika ada kesulitan, mintalah bantuan ayah atau ibu di rumah kalian ya. Hai teman-teman, ini dia yang paling kita tunggu-tunggu, waktunya bermain games. Yeay, jadi games kali ini kita akan mengisi kalimat yang rumpang atau kalimat yang belum selesai dengan melengkapinya dengan kata atau jawaban yang tepat. Sudah siap kan? Yuk kita mulai. Yuk. Baiklah, ini dia kalimat pertama. Silakan di smart screen. Getaran yang terjadi tiba-tiba dinamakan? Gempa, Kak. Betul sekali. Next ya, kalimat selanjutnya. Gempa akibat gunung meletus dinamakan? Aku tahu, gempa vulkanik, Kak. Tepat sekali. Nah, untuk kalimat ketiga, gempa akibat bergesernya lempengan bumi disebut apa? Ayo. Gempa tektonik, Kak. Pinter. Wah, ada aku hebat nih. Coba kalimat selanjutnya ya. Alat pengukur gempa disebut juga dengan? Ayo, jawabannya apa nih, Dek? Seismograf, Kak. Betul sekali. Yeay. Jadi alat pengukur gempa itu atau alat pencatat gempa dinamakan seismograf. Next ya, ke pertanyaan berikutnya. Apa yang harus dilakukan pertama kali jika terjadi gempa? Tetap tenang, Kak. Tepat sekali. Dalam menghadapi bencana apapun, kita diharuskan untuk tetap tenang ya, Dek, supaya kita bisa memikirkan dengan baik cara-cara penyelamatan diri yang aman. Siap, Kak. Nah, pertanyaan terakhir nih. Satuan ukur gempa itu apa sih? Skala Richter, Kak. Ah, pinter. Hore! 100 untuk kamu. Yeah. Oh iya, teman-teman, sudah mengisi jurnal bacaanku? Jangan sampai lupa ya. Nah, karena tadi kan kita sudah membahas soal gempa. Jangan lupa untuk selalu diingat dan dicatat ya. Siap, Kak. Adik sekarang sudah bisa membedakan gempa karena gunung meletus dan gempa yang terjadi karena lempengan bumi. Nah, catat bagian-bagian yang menurut kalian penting dan menarik di buku kerja kalian ya, adik-adik. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami ya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di sini. Perhatikan gambar pop-up quiz berikut ini ya. Jika lingkaran ditambah persegi panjang sama dengan 5 dan lingkaran ditambah lingkaran sama dengan 6, maka A. Berapa nilai lingkaran? B. Berapa nilai persegi panjang? Cara menjawabnya, kita cari tahu dulu melalui gambar yang serupa. Kalau gambar lingkaran ditambah lingkaran sama dengan 6, maka jumlah dibagi 2 sesuai jumlah lingkaran. Hasilnya 3, betul kan? Betul banget, Dek. Terus gimana dengan persegi panjangnya? Kalau salah satunya sudah ketemu, gampang, Kak. Kita tinggal cari nilai jumlah lingkaran ditambah persegi panjang. Hasilnya adalah 5. Selisih angka dari 3 ke 5 adalah 2. Jadi nilai persegi panjang sama dengan 2, Kak. Wah, adik kakak hebat ya. Oke deh, kita next ya. Jika lingkaran ditambah segitiga sama dengan 6 dan lingkaran ditambah segitiga hasilnya 7, maka berapakah nilai segitiga? Berapakah nilai lingkaran? Aku coba jawab ya, Kak. Ketika lingkaran ditambah segitiga, hasilnya 6. Dan ketika lingkaran tersebut ditambah 2 segitiga, hasilnya 7. Coba perhatikan segitiga ini menjadi selisih di antara keduanya. Itu artinya segitiga ini bernilai 7 dikurangi 6, yaitu 1. Sekarang kita sudah tahu nilai segitiga adalah 1. Jadi ketika lingkaran ditambah segitiga, hasilnya 6. Maka kita bisa tahu kalau lingkaran tersebut nilainya adalah 6 dikurangi 1, yaitu 5. Wah, hebat! Pinter, kamu benar jawabannya. Apakah kamu pernah merasakan atau mendengar berita tentang gempa di televisi atau surat kabar? Gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba. Besar guncangan yang terjadi pada gempa bumi dapat diukur dengan alat yang disebut seismograf. Adik-adik, sudah tahu belum bagaimana sikap sigap dan tanggap jika terjadi suatu bencana?
Kamu tak perlu panik ya. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah tenang. Karena nyawa kita dan orang lain jauh lebih berharga daripada kerusakan materi lainnya. Yuk kita simak. Apabila kamu sedang berada di dalam ruangan ketika terjadi gempa, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah mencari tempat untuk berlindung, seperti berlindung di bawah meja atau bagian bawah tempat tidurmu. Betul banget, Dek. Agar selama gempa berlangsung, kita bisa terhindar dari banyaknya benda-benda atau barang-barang yang bisa jatuh menimpa kita. Kalau aku sendirian gimana, Kak? Kalau kamu sendirian, nggak apa-apa, Dek. Kamu berteriak minta tolong, dengan begitu orang lain akan datang menolong kamu. Dan yang harus kamu ingat, Dek, setelah gempanya berhenti, usahakan untuk keluar ruangan dan mencari tempat yang lebih aman ya. Baik, Kak. Tapi kalau aku sudah di luar, gimana lagi, Kak? Nah, jika kamu udah keluar rumah, larilah menuju tempat terbuka seperti lapangan. Lindungi bagian kepala kamu dengan menggunakan bantal atau helm. Jauhi tiang listrik, pohon, kaca, dan barang-barang yang mungkin akan jatuh karena guncangan. Siap, Kak. Adik paham. Nah, kalau terjadi gempa saat kamu ataupun adik-adik yang di rumah sedang berada di dalam gedung yang tinggi, usahakan untuk tetap tenang ya. Turunlah melalui tangga darurat secara perlahan. Jangan berdesak-desakan dan jangan menggunakan lift. Kenapa jangan, Kak? Kan kalau naik lift bisa lebih cepat turun ke bawahnya. Karena guncangan akibat gempa dapat menimbulkan lift terputus dan jatuh, Dek. Jadi harus dihindari ya menggunakan lift saat gempa. Oh iya, dan hindari juga bagian-bagian gedung yang terdapat kaca. Aku ngerti, Kak. Berarti selama ada gempa atau bencana lainnya, kita nggak boleh panik ya, dan harus waspada. Betul sekali. Jadi, jika adik-adik mempunyai telepon seluler, kalian juga dapat meningkatkan kewaspadaan gempa dengan menggunakan aplikasi BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Nah, kamu bisa pindai gambar berikut ini dengan menggunakan aplikasi pembaca QR Code di telepon seluler kamu. Aplikasi itu tidak hanya untuk mengetahui gempa yang terjadi di daerah Indonesia ya teman-teman. Kamu juga bisa mengetahui cuaca, iklim, dan kualitas udara di sekitarmu. Oh iya, Dek, sejak tahun 2008, BMKG sudah tidak lagi menggunakan skala Richter dalam menentukan kekuatan gempa. Terus apa dong, Kak? BMKG menggunakan besaran satuan magnitudo. Nah, dalam aplikasi tersebut, kamu akan menerima laporan apabila terjadi gempa bumi dengan ukuran paling tidak M5. Pemberitahuan yang kita dapat di HP kayak gitu ya, Kak? Iya, benar banget, Dek. Dari tangkapan layar tersebut dapat dilihat bahwa magnitudo gempa yang terjadi di barat daya Muko-Muko sebesar M5,3. Ini berarti gempa tersebut berada di antara M5 dan M6. Adapun 5,3 jika kita tempatkan di garis bilangan akan berada di sebelah kiri dan lebih dekat dengan angka 5. Oh iya, Kak. Aku paham sekarang. Tapi kalau misalkan gempanya lebih besar dari itu bagaimana, Kak? Nah, apabila gempa bumi terjadi di bawah laut dengan kekuatan besaran di atas F6,5, gempa tersebut bisa menimbulkan potensi pergerakan gelombang air laut besar yang disebut dengan tsunami. Kalau hal itu terjadi, jauhi daerah pantai dan evakuasi diri dan juga keluarga ke tempat yang tinggi. Baik, Kak, aku sekarang sudah mengerti apa yang harus aku lakukan ketika terjadi bencana gempa. Lagi ngerjain apa, Dek? Iya nih, Kak. Aku dapat tugas untuk membuat daftar tempat evakuasi jika terjadi gempa bumi, Kak. Lalu aku juga diminta memperkirakan daya tampung tempat evakuasi tersebut dan berapa jauh jarak yang ditempuh untuk mencapainya, Kak. Oh, itu. Oke deh, yuk kita kerjain. Ayo, Kak. Kira-kira tempat seperti apa sih yang bisa kita jadikan lokasi untuk evakuasi gempa? Lapangan, Kak. Nah, betul, Dek. Lapangan bisa kita jadikan untuk tempat evakuasi sementara karena aman dan jauh dari gedung tinggi, pohon, dan lain sebagainya yang dapat membahayakan ketika terjadi gempa. Setiap tempat evakuasi memiliki daya tampung tertentu. Kita bisa mencatatnya dalam label. Oh iya, bagaimana caranya, Kak? Yuk, kita coba tuliskan datanya. Misalnya lapangan tadi, Kak. Daya tampung lapangan bisa mencapai 100 orang, Kak.
bisa dong, Dek. Lalu, berapa coba jarak lapangan tersebut? Kalau jaraknya 125,7 meter, maka bilangan bulat terdekatnya 126 meter ya, Kak? Tepat sekali. Itu karena angka 7 di belakang koma lebih dekat ke angka 10. Jadi, jika dibulatkan, hasilnya akan menjadi 126. Lalu, kalau di bawah meja, sepertinya hanya cukup 2 orang ya, Kak? Semisal, jarak meja yang aku hitung 0,8 meter, bilangan bulatnya berapa ya, Kak? Karena angka 8 di belakang koma lebih dekat ke angka 10, maka 0,8 itu dibulatkan menjadi 1 meter. Wah, iya, aku baru paham sekarang, Kak. Nah, adik-adik, coba deh kalian amati lingkungan sekitar kalian. Tempat apa saja sih yang dapat dijadikan tempat untuk evakuasi? Tulis beberapa daya tampungnya, lalu hitung berapa jaraknya, serta berapa nilai pembulatan terdekatnya. Tulis di buku latihannya ya. Dan jangan lupa juga untuk diskusikan bersama ayah, ibu, atau kakak kamu. Halo teman-teman, untuk lebih mengingat pelajaran dan materi pembulatan bilangan, yuk simak penjelasan kakak. Di Aceh pernah terjadi gempa pada tahun 2004 dengan skala magnitudo 9,1. Sebagaimana kita ketahui, 9,1 lebih dekat dengan angka 9 karena angka 1 di belakang koma tidak lebih besar dari angka 5. Jadi dapat disimpulkan bahwa 9,1 lebih dekat dengan 9. Bagaimana adik-adik? Kalian sudah mengerti kan? Mengerti kak, aku lanjutkan ya. Silakan dek. Pada garis bilangan kedua diinformasikan gempa Jawa Barat yang terjadi pada tahun 2007 sebesar M5,7. Nah, kalau yang ini karena angka 7 di belakang koma lebih besar dari angka 5, maka dapat disimpulkan bahwa 5,7 lebih dekat ke angka 6 ya, Kak? Betul banget, Dek. Pinter deh kamu. Nah, selanjutnya kakak bacakan ya. Jika gempa Lombok yang terjadi tahun 2018 adalah magnitudo 6,9, maka lebih dekat dengan angka? Lebih dekat ke angka 7 ya, Kak? Pinter, bener banget. Nah, sekarang kakak lanjutin ya. Pertanyaan berikutnya, gempa yang terjadi di Palu Donggala pada tahun 2018 kekuatannya magnitudo 7,4. Maka? Lebih dekat ke 7 ya, Kak? Yeay, tepat sekali. Nah, pertanyaan kelima nih, Dek. Gempa Sumba Barat Daya yang terjadi pada tahun 2019 sebesar magnitudo 6,2. Maka jawaban 6,2 lebih dekat dengan? Angka 6, Kak. Yeay, pinter kamu bisa jawab semua pertanyaannya. Oke, pertanyaan terakhir sekarang ya. Gempa yang baru-baru ini terjadi di Manokwari tahun 2020 sebesar magnitudo 5,5. Maka 5,5 lebih dekat dengan mana? Sepertinya 5,5 sama jaraknya ke angka 5 dan 6, Kak. Kenapa bisa gitu? Karena angka 5 di belakang koma sama, berada di tengah sehingga jaraknya sama antara 5 dan 6, Kak. Wah, pinter. 100 ya buat kamu. Yeay. Yeay. Halo teman-teman. Setelah mempelajari semua materi, jangan lupa untuk menuliskan kembali ya apa saja yang kalian pelajari hari ini di buku catatan kalian. Hari ini kita sudah belajar tentang macam-macam gempa, 6 kosakata baru, melengkapi kalimat rumpang dan juga memecahkan pembulatan bilangan. Jika mengalami kesulitan dalam menghafal dan mengerjakan soal latihan, mintalah bantuan dari anggota keluargamu untuk membantumu belajar. Terima kasih ya adik-adik yang sudah bergabung bersama kami. Tetap jaga kesehatan kalian dan jangan lupa untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Sampai jumpa besok. Dadah! Dadah.